Tropi Adipura yang kembali diterima Kota Mataram menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota ke depan, terutama dalam menjaga lingkungan dan kebersihan di Kota Mataram tetap terjaga. Taman Adipura Mataram menjadi simbol bahwa Kota Mataram pernah mendapatkan Tropi Adipura 7 tahun silam. Tropi Adipura yang didapatkan Kota Mataram kali ini menjadi atensi tersendiri bagi pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengatakan, adanya gelar Adipura yang berhasil diterima Kota Mataram dapat dijadikan motivasi untuk pemerintah kota dalam memicu kinerja pemerintah lebih keras lagi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV.